Ingat sebagaimana azab itu datang tiba-tiba, musibah itu datang tiba-tiba, demikian dengan kematian kita. Saya khawatir Pak, justru teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian tadi tertimpa musibah di Palu, di Lombok dan seterusnya, tetapi dengan musibah itu dia semakin dekat kepada Allah. Lalu kita yang kemudian menyaksikan musibah tidak berubah-ubah, tetap dalam dosa, tetap dalam maksiat, dan kemudian semakin jauh dari Allah yang